Adik mau kemana hari ini? Mau sekolah. Oh, mau sekolah. Kita hari ini mau ngukur baju Dedek dulu ya, teman-teman. Ngukur baju di sekolahan. Dedek udah mulai mau sekolah TK karena umurnya sudah mau 5 tahun. Oke, kita mau pergi dulu. Ikutin terus ya. Ikutin terus ya. Aktor. Hey. Sendal aja. Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Mami Elsia Channel. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu, murah rezekinya, dan bahagia selalu ya. Untuk kalian semuanya, terima kasih sudah mampir di channelnya aku. Yang baru mampir, terima kasih ya sudah berkenan hadir untuk menonton video aku sampai selesai. Happy for watching. Oke, kali ini aktivitas aku mau ngantarin anak sulung aku nih. Dia mau masuk sekolah bulan Juli. Jadi aku mau ngantarin dia ngukur baju dulu. Dan di sini tempatnya nggak jauh ya dari rumah. Di sini nama sekolahnya itu Taman Kanak-kanak Berkah Al-Quran. Jadi aku dan kakakku dan adik ipar kakakku juga masukkan anak-anak kita di sini karena mereka satu, maksudnya umurnya sepantar ya. Nah, begitulah ya kegiatan aku. Dan ini mamaku hari ini, hari Sabtu, mau arisan. Jadi dari pagi beres-beres rumah dan beres-beresin piring, maksudnya mangkok dan air minum. Dan kali ini menu arisannya adalah bubur padas. Inilah makanan khas Sambas, Kalimantan Barat. Oke, dan sorenya ini kita sempetin untuk pergi keluar JJS, jalan-jalan sore dan makan bakso dan tongseng ceker ayam. Nah, ini kesukaan papi. Biasanya papi pesan daging karena perdagingan di stop dulu. Jadi kita makan ini saja. Enak sih, di sini emang sudah langganan kita. Selamat makan ya semuanya. Minggu 20 Maret 2022. Oke, Mbak Google. Dan ini sudah hari Minggu. Aktivitas kami hari ini, kami akan jalan-jalan pagi dulu. Dan ini Dede sudah siap dong. Kita mau jalan-jalan pagi. Alhamdulillah cuacanya cerah ya di hari Minggu pagi. Dan kami langsung OTW. Nah, bagaimana nih untuk kalian di weekend ini, kalian ngapain aja sih? Dan untuk belanja permingguannya gimana? Apakah sudah aman? Kalau aku sama sekali belum belanja mingguannya, Bunda. Soalnya hari ini memang padat banget untuk aktivitas aku. Jadi aku pending dulu untuk mingguan, mungkin besok hari Senin atau hari Selasa. Tunggu aku sempet dan papi sempet. Oke, dan ini aku lanjut mau belanja untuk kadonya temannya Abang Al. Jadi ceritanya temannya ini lagi ulang tahun, jadi kita mau cari-cari kado untuk dia. Rencananya sih mau beli kado baju aja. Jadi kita cari di sini, nggak jauh sih, nggak jauh dari rumah. Dan ini kita lagi lihat-lihat. Dan ini papi ternyata lagi pilih-pilih baju. Di sini bajunya bagus banget loh, worth it, sesuai ya dengan harganya. Oke, ini aku lanjut ya. Aku tetap minta supportnya dari kalian, like, komen, dan subscribe. Bye bye. Duduk apa? Sini loh. Ayo. Cepatlah. Yang mana? Apa tuh deh? Abang ternyata mau pilih baju sendiri.
Tapi ternyata yang dipilihnya itu kecil, gak sesuai dengan postur badannya. Badan abang itu semok loh. Alhamdulillah ya. Dan ini lagi cari-cari baju untuk abang juga, karena abang kepengen baju. Jadi mami belikan. Kalau si adek dia hanya pilih mainan saja. Oke, ini semua belanjaan kami totalnya. Ups, maaf ya, nggak aku sebutin nominalnya. Lanjut, dan ini kondisi kompornya oma udah nggak bisa dipakai lagi, jadi harus ganti baru. Kita pilih Rinnai lagi karena oma pengennya Rinnai, nggak mau yang merek lain. Kenapa kita pilih Rinnai? Karena memang dari dulu, pada zaman dulu itu memang bagus ya Rinnai. Dan ini bahannya tebal banget. Waktu itu belinya yang sebelum ini dari aku SMP kalau nggak salah ya. Udah lama banget sih. Wajar dong ya, sudah gak bisa kepake lagi. Sudah bertahun-tahun sampai aku punya anak. Daripada pakai yang jelek, jadi ya sudah aku putusin untuk ganti aja. Dan ini lihat dong, kompor gasnya itu bagus sih kalau menurut aku, karena bisa menahan beban maksimal setiap tungkunya itu 20 kilo. Dan ini spesifikasinya, modelnya itu 712A dan dimensinya itu tinggi 201 mm, lebarnya 720 mm, dalamnya 415 mm, dan berat bersihnya itu 5,5 kilo. Konsumsi gas atau per jamnya itu LPG kiri 3,6, kanan 38 kW, dan total 7,4 kW, dan total semuanya itu 8,4 kW. Untuk selang karetnya itu 9,5 mm. Wah, itu sangat bagus banget ya untuk merek Rinnai ini. Dan oma mamaku suka. Kamu mau kemana bang? Rapikul ulang tahun ya hari ini. Abang ada bawa kado apa ini? Oke, terima kasih ya sudah menemani aktivitas aku hari ini. Semoga teman-teman suka ya dan gak bosan menonton vlog aku ini. Teman-teman yang belum subscribe, aku minta dukungannya ya dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen di bawah, supaya vlog aku ini berkembang dan maju, sehingga aku semangat untuk membuat vlog-vlog baru di channelnya aku. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.